Welcome back to the Speedy and Bial Indonesia Highlights. We have Bima Sakti Niko Stilmalang melawan Garuda Kukar Bandung. Kehilangan dua pilar mereduksi kekuatan Bima Sakti Niko Stilmalang, tim polesan Oi Akiat ini dipaksa menyerah 59-69 oleh Garuda Kukar Bandung. Bima Sakti hanya mendapatkan 10 pemain dalam roster laga ini. Yanuar Dwi Priasmono dan Restu Dwi Purnomo tak diturunkan karena dibekap cedera. Minus 2 pilar itu sulit bagi Bima Sakti untuk memendung gempuran Garuda yang tampil full team. Garuda unggul di luar maupun di paint area. Dirka Pratama tampil sebagai pendulang angka tertinggi bagi Garuda dengan kontribusi 20 poin. Dominasi Garuda sudah terbaca sejak kuartal pertama. Wenda Wijaya dan kawan-kawan dengan mudah menikmati permainan. Kuartal pertama ditutup dengan keunggulan 20-10. Dengan roster terbatas, Bima Sakti berupaya mengejar. Namun, tetap saja keunggulan milik Garuda, 34-27 hingga kuartal kedua berakhir. Bima Sakti benar-benar kehabisan tenaga di kuartal terakhir. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Garuda, hingga akhir menutup keunggulan dengan margin 10 poin. Rekor individu diukir Adi Chandra, shooting guard 29 tahun ini mencetak jumlah rebound terbanyak dalam satu laga sepanjang karirnya. Pemain yang akrab disapa Aceng ini mengemas total 16 rebound. Dalam game ini, Aceng juga memimpin rekan-rekannya dalam perolehan poin. Lewat sumbangan 18 poin yang dia cetak, tak perlu menunggu hingga akhir laga bagi Aceng untuk mencetak rekor tersebut. Game baru berjalan 2 quarter, Aceng sudah mengisi double-double. Sampai akhir game, Pelita Jaya Negeri Mega Persada Jakarta akhirnya tetap unggul atas Pasifik Cesar Surabaya 87-61. Berstatus juara bertahan, Aspak Jakarta bukanlah lawan sepadan bagi NSAG MC Jakarta. Karena itulah, head coach Aspak Rastafari Orang Balas sengaja mengoptimalkan para pemain dance. Aspak menutup laga ini dengan keunggulan 91-63. Rastafari memasukkan Ferdinand Damanik sebagai starter untuk mendampingi Mario Gerungan, Rizky Effendi, Pringgo Rogowo, serta Saverius Prawiro. Kepercayaan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Damanik. Dengan donasi 12 poin, rookie naturalisasi asal Filipina, Ebrahim Liboy Engkwe Lopez menyumbang tambahan 11 poin dan 9 rebound. Aspak yang selalu unggul sejak kuartal pertama, terus melakukan rotasi sepanjang game ini. Mexianto bermain impresif dalam game ini, center tertinggi di tanah air mendulang 18 poin dan tambahan 7 rebound bagi NSA GMC Jakarta. Itulah tadi highlight Speedy NBL Indonesia di hari keempat. Saksikan terus highlight Speedy NBL Indonesia. Dan jangan lupa follow Twitter kita di @nblindonesia. Thank you for watching and see ya!